Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani memastikan proses peluncuran Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara terus berjalan dan tidak ada hambatan yang berarti. Keterlambatan dalam peluncuran BPI Danantara disebutkan karena masih menyempurnakan payung hukum. Hal ini disampaikan Rosan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta terkait kelanjutan peluncuran BPI Danantara. Rosan menyebut pemerintah juga ingin memastikan bahwa struktur Danantara cukup kuat dan kokoh karena melibatkan perusahaan terbuka dan pasar modal dengan total dana kelolaan atau aset under management diprediksi sekitar $600 miliar atau sekitar 9.400 triliun rupiah. Angka ini bahkan diprediksi masih bisa bertambah hingga $982 miliar atau sekitar 15.500 triliun rupiah. Pembantu beliau akan melaksanakan tugas dan amanah dari beliau ini karena ini akan. Sejauh ini ada 7 BUMN yang asetnya akan dikelola Danantara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, PLN, Pertamina, Telkom, dan MindID. Jumlah BUMN yang asetnya akan dikelola Danantara kemungkinan akan bertambah seiring adanya peraturan baru yang kelak mengakomodasi Danantara. Tidak ada hambatan, justru kita sesuai dengan Bapak Presiden ingin memastikan bahwa kita ini melakukan ini sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada. Jadi kita lihat itu semua satu persatu, kita juga ingin memastikan bahwa strukturnya adalah struktur yang benar, dan juga kita ingin memastikan bahwa ini kan suatu pekerjaan yang sangat besar, dan tentunya juga melibatkan, karena ini contohnya perusahaan terbuka melibatkan undang-undang pasar modal. Jadi apa? Jadi kita juga mesti comply, kita harus juga mengikuti undang-undang pasar modal, contohnya seperti itu. Jadi kita akan mengikuti itu aturan itu semua. Jadi justru kita ingin memastikan kita ini seperti arah Bapak Presiden harus mengikuti aturan yang ada. Supaya apa? Governance-nya, tata kelolanya itu benar-benar berjalan dengan baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.